Iya, kita turut berduka cita juga ya Puan Mai atas apa nama dia musibah yang terjadi. Betul. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan ini diberikan ketabahan. Iya, ya. Dan kesabaran juga Cik Tuan dan Puan. Kita beralih ke kabar lain lagi. Iya, Cik Tuan dan Puan, ini Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Pak Cik Indra Pomi, ini pada Rabu pagi, Cik Tuan dan Puan, membuka sosialisasi dan juga bimbingan teknis program pemberdayaan usaha ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam. Nah, di mana Cik Tuan dan Puan, ini reformasi terhadap program yang sudah terjadi pada tahun 2015, Cik Tuan dan Puan, untuk kedepannya diharapkan juga Cik Tuan dan Puan untuk dapat balik memberikan daripada kesejahteraan terhadap masyarakat. InsyaAllah ya, macam mana kabarnya? Moh, kita tengok. Sejak tahun 2015 lalu, Pemko Pekanbaru telah menaja program pemberdayaan ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam, di mana dulunya program ini dibentuk untuk memulihkan perekonomian pasca terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Di Kota Pekanbaru sendiri, hingga saat ini sekitar 37,000 orang telah merasakan manfaat program tersebut. Dan yang dulunya berstatus prasejahtera, sekarang sudah banyak beralih status menjadi sejahtera. Saat ini Pemko Pekanbaru balik melakukan reformasi terhadap kepengurusan simpan pinjam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Enggak, mungkin dulu keluarga yang minjam itu prasejahtera, setelah minjam dia bisa lebih sejahtera gitu ya. Jadi dari sekian banyak dana yang kita gulirkan itu memang ada yang macet, ada juga yang mandek ya. Tapi yang mandeknya saya kira enggak terlalu banyak. Ya, prosentasenya masih di bawah 5% lah, ya. masih inilah, masih logis lah, masuk akal lah. Ya. Tapi yang mandek, yang macet-macet ini kan harus didorong, motivasi kembali untuk mereka bisa melakukan cicilan-cicilannya. Makanya tadi ada beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh Bukadis, misalnya melakukan reformasi terhadap kepengurusan, pengelola. Kemudian juga merekrut tenaga pendamping gitu ya. Diakui Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, dari program pemberdayaan ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam memang ada masyarakat yang tidak mengembalikan pinjaman, namun persentasenya hanya sedikit. Priska dan Hendra Putra mengabarkan.